Halo, kembali lagi bersama saya Galengko. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengambil screenshot pada sebuah video. Kali ini saya menggunakan media player klasik. Seperti itu, saya membuka file video seperti itu. Media player klasik dan cinema. Halo, kembali lagi bersama saya Galengko. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa pause di mana kita ingin mengambil screenshot seperti ini. Kita pause seperti itu, lalu kita bisa milih file, lalu save image atau ALTI, alt e. Itu kita pilih lokasi men save screenshot, klik save. Itu close itu seperti ini. Dan screenshot pun sudah jadi ini dengan format JPEG. Seperti itu. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.